Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di SH Review. Pada video kali ini Mimin akan membahas tentang bagaimana progres dari mega proyek Mekarta yang berada di kawasan Cikarang. Nama Mekarta mencuat ketika ramainya berita Mekarta bermunculan di media massa di awal pembangunan proyek. Belanja iklan pun menjadi sorotan. Lembaga riset Nielsen sempat mengungkapkan, belanja iklan Mekarta sepanjang tahun 2017 mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Ini adalah berdasarkan harga iklan saat itu, tanpa penghitungan diskon dan bonus. Agustus tahun 2017, Pemprov Jabar meminta proyek dihentikan. Mekarta mulanya menyebut proyek ini mendapatkan izin untuk 350 hektar, termasuk untuk proyek Orange County, kemudian izin diperluas hingga 500 hektar. Namun, proyek ini ada persoalan lain dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mizwar pada tahun 2017, sempat meminta Lipo Group menghentikan sementara proyek karena belum mendapatkan rekomendasi dari Pemprov, di mana Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektar untuk lahan proyek Mekarta. Digugat dan pilot vendor pada bulan Mei tahun 2018, PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU, pengembang dari mega proyek Mekarta sekaligus anak perusahaan Lipo Group Cikarang, digugat pilot oleh dua vendornya yaitu PT Rails Trans Logistik dan PT Imperia Cipta Kreasi. Pendaftaran gugatan pilot tersebut dilakukan pada tanggal 24 Mei tahun 2018. Pada bulan Oktober tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Mekarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan OTT terkait proyek Mekarta. Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Kabupaten Bekasi Sabah MJ Najor, Dewi Trisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, dan Neneng Rahmi atau Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Para pejabat Pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total 7 miliar dari pihak pemberi. Dan pada bulan Februari tahun 2023, pihak Mekarta telah mangkir dari panggilan Komisi 4 DPR RI pada 26 Januari tahun 2023. Hingga pada pemanggilan kedua, Presiden Direktur LPCK, Ketut Budi Wijaya dan CEO PT MSU, Indra Azwar hadir menghadap Dewan pada Senin. Pada kesempatan yang sama, ia juga belak-belakan, unit apartemen yang dipesan hanya 18.000 unit dari target 100.000 unit. Dari jumlah yang telah dipesan, hanya sebagian kecil yang sudah diserah terimakan ke konsumen. Ia mengatakan, sebanyak 4.200 unit diserahkan ke konsumen sejak PKPU tahun 2020. Ia bilang, dalam PKPU tahun 2020, disebutkan bahwa Mekarta mulai harus menyerahkan produk-produk ini sampai tahun 2027. Saat ini, proyek Mekarta sedang dilanjutkan kembali. Terlihat, pada bulan awal Agustus tahun 2023, beberapa gedung yang ada di Distrik 1 sudah mulai mengalami finishing, dan kita harapkan kejadian dari proyek Mekarta ini tidak kembali terulang, sehingga para konsumen bisa lebih aman membeli properti dari pihak Lipo Group. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai bagaimana kondisi dari progres Mekarta Distrik 1 yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Semoga video ini dapat bermanfaat tentunya untuk Sobat SH Review semua. Dan buat Sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya gue bisa terus menginformasikan hal-hal menarik, hal-hal positif berkaitan dengan pembangunan yang ada di Indonesia untuk kalian semua. Salam SH Review Channel. We'll be right back.
We'll be right back.